Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bobi Lianto Hateten, yang kontornya hanya sempat dihubungi dengan suatu sujarang masyarakat yang berkomunikasi dengan NTT untuk kona ba investasi ba produksi produk lokal Sira dan laram. Kami memenuhi undangan uh, beliau uh, karena sebelumnya atas kunjungan beliau ke NTT Beliau sangat tertarik dengan apa yang dilakukan Kadin melalui UMKM dan produk-produk khususnya komoditi-komoditi yang asli dari Timor Yang ada di Pulau Timor seperti kelor, sorghum ya, dan juga uh, kakao coklat Dan setelah itu uh, beliau mengundang kami untuk melihat uh, kesempatan opportunity di uh, Dili Untuk itu saya bersama teman-teman semuanya Uh, kami datang juga bertemu dengan CCI Timor Leste untuk membahas uh, banyak uh, opportunity bisnis untuk uh, antara Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur Indonesia. Untuk itu kami telah membahas beberapa hal yang uh, dan akan kami segera lakukan eksekusi mendukung dari rencana uh, free trade zone antara uh, NTT dan juga Timor Leste. Bobi Lianto Hatutan, Sef Estados Isramos Hortamos, apresia Johan Noin Hirakne, liu liu atu halo plano investimento entre kadin NTT Jose Sete hodi desenvolve ekonomi Timor Leste nian, li husi kooperasaun entre parte ruanem. Secara penuh beliau menyambut baik dan beliau sangat mendukung rencana investasi kita di Dili tentunya dan juga kerjasama antara Uh, Indonesia dan uh, Timor Leste, kerjasama bilateral, ente, uh, Kadin Nusa Tenggara Timur, dan juga uh, CCI Timor Leste. Ya, beberapa hal beliau sangat supportful dan beliau sangat welcome uh, untuk kami bisa masuk berinvestasi di Timor Leste. Antes sore Josef Hoseve Staru, Jose Zota, ia segunda semana, né?